Oke, kembali lagi bersama kita berdua. Aku Zah. Dan saya Giza. Kali ini kita makan-makan Jepang lagi, tapi kali ini agak beda ya. Iya, kita jadi malam ini rencana mau pesan online aja. Yep. Kita nunggu di rumah. Karena sudah jam 10. Dan 10 malam. Udah jam 10 ya deh. Langsung kita pesan aja ya. Langsung pesan, cuy. Kok ini? Jadi kita pesan di ya mana, jadi cowok? Aplikasi online sih. Di aplikasi online dan kebetulan nama tokonya Tora. Lokasinya ada 3 kalau enggak salah. 3 cabang ya. Pertama di Jalan Kaliurang itu dekat UGM, kedua itu di Jalan Gejayan. Sekarang Jalan Avandi, yang ketiga itu di Jalan Kaliurang dekat kampus UII iya. Fakultas Hukum. Yes, pokoknya di sebelah utara, di Jakarta sebelah ya? Utara iya. Mm-hmm. Jadi kalau tokonya, kalau yang udah pernah ke sana atau yang mau ke sana, ini tokonya itu mirip kayak pecel lele. Bener-bener kayak, iya bener-bener PKL sih, bener-bener PKL. Jadi konsepnya sama pecel lele, tapi makanannya makanan Jepang. Ini udah sampai ya. Sampai. Dan bungkusnya styrofoam ya. Pakai styrofoam. Oke. Wow. Ini kayaknya tadi yang yakiniku ya. Ini yang beef yakiniku. Dan ini yang chicken katsu. Bisa dilihat, nah. Mantap banget, cuy. Jadi kayaknya kalau misalnya yang yakiniku berkuah ya. Semuanya berkuah, tapi kayaknya paketannya dia langsung dicampur sama kuahnya gini. Dan ini tadi ratingnya berapa, cuk, di Gojek? Di aplikasi ini tadi bintang. Mambune enak itu. Baunya harum banget, coy. Bintang berapa? 4,6. Ya. 4,6, dia ratingnya termasuk tinggi ya. Termasuk tinggi. Yaudah, ini kita coba apa? Dan ini mayo mana dulu? Enggak ada nasi ya? Enggak ada nasi. Tadi enggak mesen pakai nasi. Jadi bukan paket pakai nasi dan bukan paket nasi. Menanak nasi sendiri. Ayo cobain punya aku dulu aja, Dok. Oke, bisa dilihat apa ini isi dari apanya ya? Dari ini apa paketnya? Cok? Itu kayaknya mayo. Oh, ini mayones bukan sih? Ini kan itu kayak kuahnya lah ya. Kuahnya apa, chicken katsu? Nah, chicken katsu. Oke. Ini langsung dituang ya, kita tuangin aja. Tapi mayonesnya mau di ini nggak? Oh, ini dipisah aja. Dipisah aja ya? Di sini. Oke. Ya belum buka. Ini kayak apa sih? Ya itu mayo bukan sih? Coba nanti. Aku juga nggak apa rasanya mayo. Coba ininya. Aku penasaran. Dicoba aja. Aku coba aja. Kayak apa rasanya? Gak enak ya? Gak enak. Apa sih? Apa sih? Bentar, coba. Mayo kan? Ini kayaknya mayo tapi dia bikin sendiri. Kayaknya homemade dia mayo. Homemade tapi aneh aja rasanya. Enggak cocok udah di kamu ya. Kamu enggak cocok ya. Ini ya. Langsung kita cobain ya. Kita lagi mas. Karena tadi sempat apa nunggunya setengah jam ya. Agak dingin. Tapi overall enak banget. Lok asin. Ini enggak ada enggak kerasa asin. Tapi gurih ya. Gurih enggak sih? Gurih kan? Gurih. Dan gurih ini kan? Ada sempat ada ladanya ya, kayak rasa-rasa agak ada pedes ladanya gitu. Enak kok. Empuk. Serius empuk. Empuk banget. Dan juga tanpa tulang. Iyalah, chicken katsu, cuy. Dan juga ini dia pakainya tepung apa ya? Pakai tepung. Pokoknya tuh bukan tepung katsu. Bukan. Bener, jadi bukan crispy gitu, tapi ya cuma buat balut. Ya, buat membalut ayamnya itu. Dan kita makan nasi pakai sumpit. Keren banget kan? Iya. Dan makan kita buka juga yang beef yakiniku. Serius, ini
bener-bener buat apa, buat mahasiswa banget ya. Kalau misalnya ini harganya juga nggak begitu mahal ya, nggak. Ini untuk satu porsinya gini tanpa nasi 22.000. Yang chicken katsu 23 ya. 21.500. 21.500. Yang beef teriyaki 23.000. 23.000. Ini cuk. Kita oh iya. Nah. Kasih lihat teman-teman. Ya, nah, ini kayak kan kayak begini. Jadi tanpa nasi, tanpa dan nasi, masih ada mayones, ada saladnya ini ya. Kena... Salad bukan sih? Coba cobain sekarang yang ini ya, beef yakiniku. Ya. Gurih enak, serius. Tapi agak asin nggak ya? Kalau aku cocok. Soalnya kan ini dicampur sama nasi juga kan. Nah, kalau sama nasi, asinnya pas. Dan juga dagingnya empuk, empuk juga. Empuk banget. Sesuai bintangnya ya, berarti ini nggak zong. Oh! Ini wakit. Kuahnya juga gurihnya pas ya. Kuahnya enak sih. Anjing, kita nggak bisa nyobain kuah pakai sumpit. Tapi untuk 20.000 kayaknya kurang ya nih. Kurang banyak. Ya, kurang tuh. Enak ini. Kok ini enak banget. Kuahnya. Rasanya apa sih? Gurih. Orang menggurih gitu. Manis. Nah, ada manisnya. Ada manisnya. Kuahnya lo ya, ada manisnya. Pokoknya ada sedikit kecutnya, enggak tahu dari mana ya. Kecutnya kayak dikit. Asem, kayak asem ah, gitu. Bener. Ya, asem karo kecut padha wae. Beto goblok. Asem karo kecut. Yang jelas asin, manis sama asem ya. Campur. Enak. Tapi kuah ini sama kuah ini sama. Iya, yeah, sama. Padahal kan ini warnanya orange, yang ini hitam. Tapi bisa sama. Kayaknya emang ini sangat spesialnya dia sih. Kayaknya. Tapi semuanya sama, ini juga ada manisnya ya. Pokoknya asin, manis. Asin, manis. Terus kecut. Kecutnya agak dikit. Kayaknya kecutnya dari cuka deh. Bukan, gak tahu deh. Dari apa ini? Banget apa ya? Enak cuk, enak cuk. Kayak cuk bangsat. Dengan 20.000 kayaknya kurang. Porsinya terlalu kecil. Porsinya terlalu kecil lah menurut aku ya. Jadi untuk rasa, itu kok untuk rasa beneran mantep. Mantep banget. Kekurangnya cuma di porsinya aja yang kecil. Kalau misalnya rasanya beneran, kalian cobain pasti setuju sama kita berdua. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya kalian pengen coba makan di tempatnya untuk merasakan gimana panasnya. Ini tadi dingin. Dingin, ya, udah dingin. Ya masih ada anginnya sedikit. Tapi tetap enak. Apalagi kalau pas masih panas. Panas, mantap sekali. Oke? Oke. Kocok sama Desta. Oke, gitu aja. Gitu aja video dari kita berdua tentang jajan Tora-tora Jepang. Ojek online belum ada namanya. Pokoknya ini segmen baru kita ya. Iya. Jadi kita pesan. Kita pesan dari pesan online gitu loh. Dari pesan online. Pokoknya ada bau Jepangnya lah, kita coba pesan. Kita cobain. Kita makan di sini. Di sini. Bye bye. Bye. Lanjut.